Pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin mulai padati Jakarta International Stadium atau JIS, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Sabtu, 14 Februari 2024. Pantauan jurnalis Warta Kota di lokasi, masyarakat yang hadir nampak antusias. Imbasnya, situasi arus lalu lintas menuju ke lokasi terpantau sangat padat. Sepeda motor maupun mobil terpantau tidak dapat melintas di sekitar lokasi. Walhasil mereka mencari beragam cara untuk dapat melintas ke lokasi, bahkan beberapa dari mereka sampai melintas di sepanjang rel yang mengarah ke stasiun Ancol. Ketika kereta melintas, satu dengan pendukung lain nampak memberitahu untuk menepi memberikan jalan. Petugas dari kepolisian maupun warga sekitar stasiun nampak membantu mengarahkan untuk mereka melintas hingga menuju JIS. Jangan lupa subscribe ya!